Najan prak-prakan meling poean kemerdekaan 17 Agustus di Namangsa Sasalan, Gubernur Turta DPRD Jawa Barat umaja ke masyarakat sangkan tetap gede hate baris sumanget gotong royong. Eta hate ditemrakeun satuta sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat kalawan agenda ngabandungan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia poe Jumaah isuk-isuk. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Nararga Milangkala poean kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia anu diregepkeun ku rengrengan DPRD Jabar turta diapresiasi ku Gubernur Katut DPRD Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun ngaliwatan eta pidato teh Presiden mere sumanget najan kiwari di sakuliah dunya keur nyahareupan pasoalan anu sarua balukar sasalad COVID-19. Ngaliwatan sumanget babarengan jeung gotong royong Gubernur miharep sakumna elemen masyarakat ngagunakeun ieu momentum pikeun kebangkitan bangsa Indonesia. Presiden pepeje sangkan sakumna elemen masyarakat sarendek saigel bagerak ngajadikeun Indonesia negara swasembada dina panarajang krisis pangan kiwari. Eta hal teh dipairan ku Ridwan Kamil anu bakal nuturkeun program pamarentah ngadistribusikeun tanah pikeun kapentingan rakyat. Ridwan Kamil mareudi ka masyarakat ngareureuh poean kemerdekaan leuwih kana introspeksi, nyiar hikmah dina kreativitas dan ngurangan kadisiplinan karena protokol kesehatan. Di kemerdekaan 75 tahun dengan keprihatinan upacara terbatas, perayaan juga tidak bisa ramai dan berdekatan, kehusuan memperingati 17 Agustus tetap menjadi situasi yang harus kita pahami. Ya sama tadi, intinya mari kita rayakan dengan lebih pada introspeksi, ya, lebih pada mencari hikmah dengan kegembiraan-kegembiraan yang sifatnya tetap dalam protokol kesehatan. Jadi ini adalah tantangan bagaimana kita merayakan dengan kreativitas-kreativitas tanpa mengurangi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Sejernih itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwade Wisundari ngeceskin sakumna elemen masyarakat kudu kompak dinanya harapan sesalan COVID-19 kiwari. Dirina miharap sakumna masyarakat muni yang babarengan turta optimis antaran cita-cita bangsa kudu tetap dipaju. Saya berharap karena masih ada pandemi COVID, walaupun ada kabar gembira, lalu ya, beberapa hari yang lalu Presiden datang ke sini mengumumkan tidak ada vaksin yang tentunya sekarang sedang uji klinis. Saya berharap ini menjadi momentum kita bersama bangkit dan optimis untuk bisa melawan COVID di Indonesia. Kemudian tadi cita-cita bangsa harus terus berjalan, tidak mungkin karena ada ujian dunia, ujian bagi Indonesia, kemudian kita berhenti di sini, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melewati ini semua dengan baik karena kebersamaan, gotong royong, dan juga sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia yang harus dilakukan secara bersama. Harapan gede ditembrakeun ku Gubernur Jawa Barat nyeta jero 25 tahun tikiwari Indonesia bisa jadi bangsa anu gede tur tohaga kalawan sumanget gotong royong. Budi Hartati, Bandung TV.